Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita belajar remote access point ya. Router dan terminal dengan zero tier di OpenWRT. Di sini saya menggunakan Rere STB versi 2102 ya teman-teman. Baik, untuk IP STB-nya adalah 192.168.1.1 ya, AG680. Oke, ini IP-nya dan saya terkoneksi sekarang ke ini ya teman-teman, Rere STB menggunakan access point. Jadi seperti itu. Nantinya kita akan gunakan Rere STBX untuk connect, karena Rere STBX ini adalah lain jaringan ya teman-teman. Kebetulan ini adalah versi Pulstone, seperti itu teman-teman. Baik, ini adalah IP STB-nya ya. Kemudian ini adalah access point indoor ya teman-teman. Jadi kita masih bisa akses sekarang dengan menggunakan IP lokal. Kemudian, ini. Kemudian yang ini adalah IP apa? IP AP outdoor ya teman-teman. Jadi masih bisa kita akses di sini. Seperti ini, saya menggunakan Nano Station 2 network. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita exit semua. Baik, di sini saya hapus dulu ya. Kita buka zero tier-nya ya. Di sini kita buka zero tier-nya, belum running ya teman-teman. Kita masuk ke website zero tier. Untuk registrasi dan setting awal kan sudah pernah ada tutorialnya ya teman-teman. Jadi di sini kita create network, kemudian di sini kita buat seperti ini, dan di sini kita ganti menjadi remote HP itu aja ya teman-teman. Ya, di sini router HP. Simpel-simpel saja ya teman-teman. Nah, ini kita copy ke sini ya teman-teman. Kita hapus dulu yang di atas, kemudian ini kita add. Ini centang semua ya, seperti itu. Oke, kita save. Kita tunggu sampai running ya teman-teman. Baik, di sini sudah running. Kemudian di zero tier-nya belum ya, belum terdeteksi. Saya refresh dulu sampai terdeteksi. Ya, sudah terdeteksi ya teman-teman. Kita beri autentikasi di sini sampai IP-nya muncul. Nah, sudah online. Namun kita belum diberi alamat IP ya teman-teman. Jadi IP-nya random dari zero tier-nya seperti itu. Baik, kita sudah ada ya teman-teman. Jadi biar mempermudah kita mengaksesnya nanti, ini mending kita ganti seperti ini ya, 172.28.1.1, seperti itu ya teman-teman. Oke, ini kita klik tambah, yang di atas saya hapus ya, biar satu IP aja. Nah, teman-teman, sampai di sini sudah ya, connect ya zero tier STB-nya ke zero tier webnya. Baik, di sini tadi IP ini ya, kita harus routing IP access point indoor. Kita routing di zero tier dulu ya teman-teman, seperti ini. Sini kasih 32. Kemudian tadi IP-nya, IP utama ini ya teman-teman. Kita copy, kita paste di sini. Ini untuk routingnya ya. Kita submit, masuk. Nah, selanjutnya kita submit juga untuk HP outdoornya. Ini saya ganti untuk IP HP outdoor. Nah, ini sama ya teman-teman. Seperti itu. Sampai di sini settingan di web zero tier-nya sudah selesai untuk STB router, access point indoor dan access point outdoor, seperti itu teman-teman. Baik, kita selanjutnya berpindah ke
HG apa STB nya ya. Jadi ini kita copy dulu, kita simpen IP nya di sini. Jadi ini adalah IP zero tier ini ya teman-teman, begini ya tulisannya. Oke, kemudian di sini sama ya, 172.28.1.1.281 ini portnya 81 ya teman-teman. Jadi nanti kita pakai port 81 untuk mengakses AP indoornya. Nah ini adalah IP induk dari STB-nya. Jadi di sini nanti kita ganti seperti apa? Ya, AP indoor pakai port 81 ya teman-teman. Kemudian pakai outdoor, AP outdoor pakai port 82. Jadi kita harus masukin port biar ada pembeda seperti itu teman-teman. Nah baik, ini sudah terkoneksi, zero tier-nya juga sudah aman. Nah sekarang saatnya kita setting interface ya teman-teman. Kita setting interface di sini. Di sini kita perhatikan dulu apakah device zero tier-nya sudah keluar. Oke ya, sudah ya. Jadi ini nama acak ya teman-teman, ZTRTA. Seperti itu. Di sini kita add interface. Di sini kita pilih unmanaged. Nah, kemudian device-nya kita pilih yang tadi yang acak namanya tuh. Nih, oke teman-teman. Nah, di sini kita kasih nama zero tier. Ya, seperti itu zero tier, kita create interface. Kemudian di sini di firewall kita bikin aja di sini teman-teman, kasih nama zero tier, enter. Oke, seperti itu. Ya. Lalu kita save lagi. Jadi zero tier-nya harus dijadikan interface dulu ya teman-teman. Oke baik, sudah ya, sudah masuk. Nah selanjutnya kita ke firewall ya teman-teman. Kita ke firewall, kita perhatikan dulu di sini. Oke, ini harus diedit ya teman-teman. Jadi di sini kita edit, kemudian ini centang semua, forwardnya kita reject ya teman-teman. Kemudian allow forward destination zone itu kita pilih LAN. Begitu juga dengan source zone-nya, kita pilih LAN juga ya teman-teman. Nah, kemudian kita save seperti biasa. Oke, sudah masuk di sini, kita save lagi ya di sini teman-teman. Ya, sampai di sini settingan interface dan firewall sudah selesai. Selanjutnya biar kita bisa mengakses IP ini dengan port 81, begitu juga dengan IP outdoor dengan port 82 nya, kita harus forward ya teman-teman. Jadi di sini kita masuk ke tab port forward. Oke, di sini port 81 ya untuk IP indoor. Jadi di sini saya add, saya kasih nama AP indoor seperti itu. Kemudian di sini saya kasih port 81 ya teman-teman. Nah ini kita arahkan ke zero tier. Kemudian IP indoornya tadi IP-nya 1.5 ya teman-teman. Jadi di sini kita cari 1.5 ada. Kemudian di sini kita kasih port 80. Lalu kita save seperti ini. Oke, kita tambah lagi di sini teman-teman. AP outdoor ya, AP outdoor. Ya, sama seperti tadi di sini kita pilih zero tier, kemudian kita kasih port 82 tadi ya, teman-teman. 82. Kemudian IP-nya tadi 1.20 ya. Ini untuk AP outdoor ya. 1.20 ada, teman-teman. Di sini seperti tadi kita isi 80 juga, lalu di save. Ya. Jadi sampai di sini forwardnya sudah selesai, kita save dan apply ya, teman-teman. Baik, selanjutnya kita restart ini ya, restart firewall dan zero tier. Jadi selanjutnya kita restart firewall-nya.
sebaiknya sih restart STB ya teman-teman. Berhubung di sini banyak klien yang tersambung, jadi saya cukup restart zero tier dan firewallnya aja. Tapi saran saya restart STB ya teman-teman. Oke, jadi restart zero tier-nya dulu, restart seperti ini sudah. Selanjutnya kita restart firewallnya. Kita restart firewallnya di sini. Baik, kita restart firewall di sini sudah sampai selesai. Nah, sampai di sini sudah selesai ya teman-teman untuk settingan STB utama dan access point access pointnya seperti itu. Oke, kembali kita cek dulu. Di sini saya menggunakan inject open class ya teman-teman. Hampir lupa, di sini saya menggunakan inject open class dengan akun PMesh. Ya, akun PMesh ya. Seperti itu. IP-nya adalah ekor 35 135 ya teman-teman. Ekor 135. Baik, sampai di sini sudah selesai kita exit semua. Nah, selanjutnya saya akan pindah koneksi nih teman-teman. Saya akan pindah koneksi, line STB-nya juga. Di sini saya disconnect dulu ya teman-teman. Kemudian saya ke sini nih. Kalau ini berhubung karena ini adalah kernel 3, jadi ini adalah wifi dari STB. Kebetulan saya pakai STB HG, bukan HG, B860H. Seperti itu teman-teman. Baik, kita buka. Baik, di sini saya pakai inject Xdermian teman-teman dengan ekor 69. Tadi kan ekor 135. Nah, benar kan teman-teman? Oke. Di sini tidak ada zero tier ya, karena ini adalah kernel 3 nih yang lama. Oke. Kembali kita refresh zero tier-nya karena kita di line koneksi. Oke ya teman-teman. Oke, semua terlihat masih bagus ya. Jadi belum ada yang connect selain STB. Baik, saya akan jalankan zero tier di PC saya untuk mengkoneksikannya ke zero tier ya teman-teman. Jadi saya copy network ID-nya ya. Kemudian di sini join network. Kemudian di sini saya paste dan langsung join. Oke, kita tunggu sampai PC-nya connect ke zero tier ya teman-teman. Ya, sudah ada. Sudah ada. Kita pastikan dulu di zero tier-nya apakah sudah terdeteksi juga. Kita refresh dulu ya. Kemudian kita beri autentikasi. Jika sudah terdeteksi, ya sudah terdeteksi. Kita beri autentikasi di sini ya teman-teman. Dan sambil menunggu IP, kita tunggu aja ya teman-teman. Oke, saya refresh dulu. Ya sudah ada ternyata. Sudah ada ya. Sudah terkoneksi. Ya sudah ada. Beserta dengan namanya remote AP. Oke, seperti itu ya teman-teman. Baik, kita coba akses ke zero tier-nya ya teman-teman. Jadi belum pakai port. Berarti kita akses ke STB-nya langsung. Nah, bisa ya teman-teman? Bisa. Oh. Oke, kita login. Ini tadi yang menggunakan open class ya teman-teman, ya seperti itu. Baik, kita akses ke akses pointnya ya teman-teman, IP indoor yang HG553. Oke, kita buka tab baru. Ya bisa ya teman-teman, ini adalah HG553 dengan akses 172.2.8.1 port 81. Baik, selanjutnya kita akses ke AP outdoor.
dengan IP port 82. Outdoornya belum bisa terakses ya teman-teman. Kalau indoor sudah bisa. Mungkin saya ada salah setting di login. Saya cek dulu setting di firewall, terutama di settingan port forwarding, karena STB apa AP indoor sudah bisa diakses, namun AP outdoor belum bisa ya teman-teman. Atau saya copy link ini, kemudian saya paste, kemudian saya isi ulang. Oh, sudah bisa ternyata teman-teman. Jadi PNT login. Kayaknya tadi cuman salah link ya. Karena saya copy dari sini. Ya. Oh, ternyata ini yang salah, teman-teman. Di sini 28 sama seperti ini. Ya, portnya ini. Baik, kita ulangi. Copy. Kita buka tab baru, paste. Ya, benar. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Masih ada yang terlupa tadi, terminal. Kita coba akses ke terminalnya ya. Apakah bisa? Soalnya kemarin juga banyak yang tidak bisa ya teman-teman. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman. Jadi caranya kita masuk ke config. Config. Di sini kita pilih yang acak tadi namanya mana zero tier-nya teman-teman. Nah, ini zero tier-nya, lalu kita save and apply. Insya Allah bisa mengakses terminal ya teman-teman. Oke, kita coba ya. Ya, bisa. Alhamdulillah. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara setting zero tier untuk mengakses ke IP lokal seperti akses point, modem dan sebagainya. Jadi ini adalah STB yang kedua untuk mengakses ke IP zero tier-nya teman-teman. Saya pakai yang 1 GB RAM-nya ya, B860. Sedangkan ini adalah AG680P dengan RAM 2 GB. Firmware-nya versi 2.1. Jadi settingannya seperti itu teman-teman. Di sini device-nya ada zero tier. Di interface-nya tadi kita add zero tier. Kemudian di firewall-nya tadi kita setting. Seperti itu. Tapi tanpa ini, tanpa setting port forward, kita belum bisa mengakses ke access point. Makanya di setting di sini ya teman-teman, port forwarding-nya. Oke. Nah, ini jadinya nih. Coba kita akses sedalam-dalamnya. Aman, teman-teman, seperti itu. Ini adalah klien yang terkoneksi tadi. Jadi tidak mengganggu klien juga karena hanya merestart zero tier dan firewall. Ini adalah access point outdoor, teman-teman. IP-nya 1.20. Namun kita di sini akses 172.28.1.1.282. Baik teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerapkannya ya, dan tidak ada kendala sampai berhasil. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.